Kami memakai produk organik NASA telah lama. Ternak kami sehat, bobot bertambah, semakin menguntungkan. Mitra NASA tercinta, sekarang tim NASA berada di lokasi peternakan milik Bapak Suharjo, yaitu tepatnya di Dusun Mandingan, Kelurahan Ringin Harjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Nama saya Suharjo, rumah Mandingan, Kelurahan Ringin Harjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Kemudian yang Bapak kelola ini domba jenis apa, Pak? Domba jenis Gembeli, semuanya 40 ekor. Cempe ini ada 5 ekor. Semuanya dewasa semua. Ya rata-rata 1 tahun ke atas. Masa pemeliharaan Pak Suharjo ini menggemukkan domba ini berapa lama, Pak? 4 bulan. 4 bulan, Pak ya. Ini piterna. Piterna dan ini dan harmonik ini. Harmonik, Pak ya. Pengguna NASA kan 2 bulan, Pak ya. Iya, iya. Iya, selama 2 bulan terakhir. Ini penggunaannya sudah habis berapa botol, Pak? Piternanya ini 2, iya. Pas harmoniknya. Harmoniknya 1 botol. 1 botol. Bapak Suharjo menggunakan produk NASA sudah berapa lama, Pak? Ya sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan. Hmm. Tiap ember besar itu. Iya. Berapa liter itu, Pak rata-rata embernya? 15. Embernya itu ya 15. 15 liter ya. Liter itu. Iya. Kemudian. Ini saya beri 2 tutup. Ya. Kemudian harmoniknya. Harmoniknya 1 tutup itu kurang sedikit. Kurang sedikit, Pak ya. Lalu dimasukkan pada komboran. Komboran. Kemudian pemberiannya per hari berapa kali, Pak? 1 kali. 1 kali. Ya. Kemudian komborannya diberikan pada waktu kapan? Sore, jam 3 itu. Jam 3. Sekitar jam 3, Pak ya. Ya. Komborannya itu terdiri dari apa saja, Pak, komborannya? Dari kleci. Kleci sama ya. Ampas tahu. Saya coba selang 10 hari hasilnya kambing saya itu mangane saya dokok nafsu makan meningkat oh, gitu. Setelah sekitar 1 bulan ini kambing saya ini kelihatannya giras-giras nafsu makannya tinggi ternyata ya gemuk-gemuk ya. Sebelumnya itu kalau di kompor itu tidak pernah habis. Oh, begitu. Setelah menggunakan itu habis malah kurang gitu. Nah ini ya kesehatannya jelas meningkat toh, berarti meningkat karena iya. Makanannya sangat cukup sekali. Iya, jelas lantas untuk kesehatan jelas itu tambah sehat dan kalau dilihat ini cerah matanya itu cerah iya. Dari bau kotor bagaimana, Pak, sekarang? Ya baunya agak berkurang, tidak menyengat. Oke. Okay. Lantas nanti untuk pupuk di sawah ini lebih baik daripada yang tidak memakai piterna karena ini sudah bahan organik. Iya. Bahan organik ini sudah memasak kotoran kambing supaya sudah menjadi paling tidak setengah matang, setengah jadi. Iya. Jadi nanti di sawah itu sudah bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Oh, luar biasa, Pak, ya. Ini pada saat Pak Suharjo membeli, ya ini berapa, Pak, rata-rata membeli domba yang kurus tadi, Pak, rata-rata? Ini dari harga 300.000 iya. Sampai harga 600. 600. Yang harga 300 ini kemarin ya rata-rata laku 700 ke atas. Iya. Kalau yang terbesar ini 600 saya ambil. Ini jualnya 1 juta lebih. 1 juta lebih. Ya. Ambil 2 ini, yang 1 ini dapat 13 kilo, yang kecil dapat 9,5 kilo. Gajinya itu tidak ada, lemaknya sangat berkurang, ya? Sangat berkurang. Dagingnya banyak. Biasanya itu cuma 8, 7 sampai 8. Kalau tidak menggunakan NASA, rata-rata 7 sampai 8 kalau kambing kecil. Tapi ini saya menggunakan NASA, makannya baik, sehat, ini bisa 9,5 kilo. 9,5 kilo. Dan total ini bersih. Bersih, Pak, ya. Karena tidak banyak gajinya. Ya. Okay.
memang daging itu ya enak semua ya. Iya. Nah, tapi perbedaannya lebih keset, lebih kenyal. Nah, itu dengan sendirinya lebih gurih ini. Oke. Karena tidak banyak mengandung lemak. Ini daging semua. Lantas kalau di sate ya lebih enak. Untuk teman-teman peternak di Nusantara, ini mari menggunakan produk sapi ternak dari NASA. Ini ternyata saya menggunakan kambing saya sehat-sehat, cepat gemuk, dan jarang kena penyakit. Karena dagingnya itu lebih padat, lebih kenyal, sehingga rasa gurihnya ada. Lain dengan yang belum produk, karena memang biasanya kalau itu akan terjadi banyak apa ya, gajahnya, sehingga merasakan gurihnya kurang kalau gajahnya banyak itu. NASA, oke. Okay.